Hai guys dan selamat datang kali ini bersama saya Fazli di dalam acara Mobile World Congress 2018 di Barcelona. Dan di tangan saya ini terdapat sebuah peranti BlackBerry Motion. Dan jika dilihat, telefon ini menggunakan rangka aluminium dan yang paling uniknya adalah belakangnya terasa seperti plastik ataupun getah. Telefon ini juga merupakan IP67 certified, jadi anda telefon ini boleh terkena hujan mahupun berada di dalam kawasan yang lembap. Butang suara terletak pada sebelah kanan. Power button diletakkan pada bawah butang suara ini dan terdapat convenience key untuk anda setkan apa jua aplikasi yang anda mahukan. Pada bahagian hadapan telefon ini terdapatnya butang home serta fingerprint yang ditempatkan pada bahagian bawah hadapan telefon ini. Pada bahagian bawah terdapat port sambungan, pembesar suara dan 3.5mm headphone jack. Skrin sebesar 5.5 inci pada resolusi Full HD dan menggunakan panel IPS LCD. Uniknya telefon ini menggunakan premium nano diamond anti-scratch display. Operating system menjalankan Android 7.1. BlackBerry juga meletakkan beberapa kustomasi antaranya security yang ditawarkan serta sedikit kelainan pada recent apps mereka. Prosesor di sini menggunakan Snapdragon 625 octa-core digabungkan bersama 4GB RAM. Storan pula 32GB sahaja berserta micro SD card slot sehingga 400GB. Kamera pula menggunakan 12MP f2.0, dual LED flash serta berkemampuan merekod 4K video. Kamera hadapannya pula menggunakan 8MP f2.2 dan dapat merekod video 1080p. Bateri di sini berjumlah 4000mAh, cukup besar untuk telefon sebesar ini dan menggunakan port sambungan terbaru iaitu sejenis USB Type-C dan juga menyokong Quick Charge 3.0. Jadi itu sahaja daripada saya Fazli Halim untuk Amans di MWC 2018 Barcelona. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.